Oke, Nextor dan pembaca setia jabarpublisher.com, siang ini tim JP tengah berada di Kota Cirebon, tepatnya di Balai Kota, dan hendak menuju ke ruang paripurna DPRD Kota Cirebon, di mana saat ini tengah dilakukan rapat paripurna dalam rangka HUT ke-651 Kota Cirebon. Dan di hari ini juga akan di-launching pojok UMKM di DPRD Kota Cirebon, yang diharapkan bisa merangsang geliat daripada UKM di seluruh Cirebon. Ini di pintu masuk menuju ruang rapat paripurna DPR. Dan ini di pojok UMKM. Kita lihat. Ini suasana di dalam ruang rapat, dan dengan karpet yang masih menggunakan motif batik ya, yang sempat kontroversial. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Jendela Info Jawa Barat memberitakan lebih cepat dari cahaya. Yeah.